Ini hasilnya yang dimana kita menggunakan versi body kit keluaran dari OM Mitsubishi Pajero ini. Pemiliknya pengen mobil ini lebih stepan gagah. Memang gagah banget sih kalau untuk Pajero ini. Halo guys, kembali lagi bersama saya dari Bengkel Bian Body Kit. Nah, kali ini kita sedang melakukan instalasi, yaitu pemasangan body kit untuk new Pajero. Nah, ini mobilnya masih baru banget ya, platnya juga masih plat sementara. Dan kita pasangkan ini menggunakan versi body kit yang OM-nya. Jadi bawaan dari si dealernya modelnya seperti ini. Karena kalau mobil ini, dia polos itu kurang gimana gitu ya mobilnya, kayak kurang gagah. Jadi ini cukup simpel melakukan pemasangannya add-on. Jadi kita bongkar dulu, dia kan punya ada di bagian depan yang silvernya. Kita bongkar, lalu kita melakukan pemasangan. Dan ini dia ada, apa namanya, ram lagi ya di bawahnya ya. Ataupun biasa disebut juga honeycomb. Jadi dia sama nih, atas dan bawah. Dan nanti ini selesai jadinya seperti apa untuk semuanya. Nanti setelah bagian depan, kita lanjut di bagian belakang. Ikuti terus, jangan kemana-mana. Tetap di channel YouTube Bian Body Kit yang spesialisnya upgrade. Guys, hari ini kita sudah selesai nih melakukan pengerjaannya. Nah, ini hasilnya yang dimana kita menggunakan versi body kit keluaran dari OM Mitsubishi Pajero ini. Nah, langsung aja kita review. Nah, kalau untuk body kit ini simple ya, tapi aslinya itu dia warna yang aslinya ini adalah warna silver. Nah, si pemiliknya pengen mobil ini lebih stepan gagah. Memang gagah banget sih kalau untuk Pajero ini. Untuk bagian-bagian yang ada kerum-kerumannya itu dihilangkan. Nah, ini di stikerin. Yang dimana di sana kan, ya kan di sini ada stikernya nih. Nah, ini dihilangkan, ada stikernya, ada kerumannya. Nah, ini ada kerumannya, tapi dihilangkan namanya di bagian grillnya juga. Nah, jadi supaya satu nada, satu warna untuk bagian depannya. Dan di bagian emblemnya dia kasih warna merah. Nah, ini cocok sih. Mungkin teman-teman yang pengen lebih kelihatan mobilnya lebih sangar, referensi lah, jadi penampilannya lebih galaknya seperti ini. Oke, nah pemasangan ini kita juga sudah rapi. Ini juga lumayan cukup. Kita melakukan pengerjaannya juga lumayan cukup cepat juga, karena plug and play tinggal kita bongkar yang lama di bagian add-on itunya, terus kita pasangkan yang baru. Dan untuk bagian pemasangan pun juga, ya lubangnya juga udah sama nih. Nih teman-teman bisa lihat. Nah, nanti tinggal kita pasang, dia ada kedudukan double tipnya, mobilnya udah selesai kita kerjakan ya, udah hasilnya udah cakep. Kita lihat di bagian belakang yuk langsung. Oke guys, untuk bagian belakang nih teman-teman bisa lihat sportnya ini kelihatan, karena kenapa, dia ada diffuser untuk di bagian belakangnya. Nah, ini pun juga kita lepasin ya di bagian diffuser, yang dimana aslinya ini warna silver, kita lepas dan kita pasangkan untuk di bagian add-on body kit belakangnya. Jadi untuk bagian reflektor ataupun mata kucing ini tinggal kita pindahin aja ke bagian body kit. Nah, pemasangan sudah sempurna. Oh ya, satu lagi, sebenarnya ini aslinya itu warnanya warna silver ya, jadi ngikutin originalnya, tapi ya tadi saya bilang si pemiliknya minta dihitamkan semua. Nah, di light room ini juga rumahnya juga dikasih stiker juga, tinggal ini aja nih sebenarnya, ataupun tinggal dilepas. Wah, galak banget, memang gahar lah untuk mobil Pajero ini. Nah, body kit ini saya merekomendasikan kepada teman-teman yang mungkin ingin melakukan pemasangan, tapi modelnya juga nggak lebay dan enak dilihat, dan ya cocok lah dibawa jalan. Pokoknya bener-bener enak.
enak aja dilihat. Nah, ini saya rekomendasikan body kit OM untuk mobil Pajero Sport ini. Nah, harganya, nah ini harganya juga nggak semahal dari dealernya. Pokoknya kita kasih spesial khusus harganya pada teman-teman yang subscribe channel kita. Nanti tinggal hubungin aja nomor yang ada di deskripsi. Oke, nanti simak juga nih untuk hasil akhir videonya, yang di mana saya akan menampilkan hasil pengerjaan Gian Body Kit itu serapi mana, sedetail mana. Nah, pokoknya kalau misalkan hasil nggak rapi ataupun juga misalkan hasil ya berantakan, kita kasih garansi kepada teman-teman semua. Oke, terima kasih yang selalu mendukung video kami, dan jangan lupa subscribe, dan terima kasih juga yang selalu like, yang selalu tekan tombol lonceng itu juga jangan lupa, dan ya tolong sebar video kami supaya Body Kit selalu berjaya, dan apalagi di Indonesia ini harus berjaya. Oke, see you guys.